ketidakdewasaan dimulai dari ketidaksadaran. Ketidaksadaran bahwa saya bersalah. Makanya ada banyak orang, ada banyak suami, ada banyak istri misalnya, udah salah masih ngotot. Karena tidak sadar bahwa saya bersalah. Saya bisa bayangin gak? Karena seorang istri menyadari bahwa saya bersalah, saya ada kekurangan, saya ada kelemahan. Apa yang terjadi? Dia berani minta maaf. Dia berani memohon, sayang aku memang salah, sorry ya sayang. Kadang-kadang mereka gak merasa salah, sehingga kalaupun minta maaf, ya udah sorry aku salah. Ih, saudara gue kasih itu kan nyebelin kan. Peristiwa-peristiwa begitu saudara-saudara ya kan. Kalau kita tahu saya bersalah, maka kita mau mendamaikan suasana. Kita mau mengalah, kita mau minta maaf karena kita tahu kita salah. Ada banyak rumah tangga yang sifatnya kekanak-kanakan banget. Saya tidak pernah salah. Ketidakdewasaan akan menciptakan banyak luka dan kepahitan dalam kehidupan. Saya berdoa kepada Allah dan saya percaya betul kalau kita mau buka hati buat Tuhan, kita mau belajar betul-betul seturut dengan firman Tuhan, maka saudara yang kasih dalam Tuhan, kita diarahkan Tuhan untuk semakin hari semakin dewasa.